Sebagai salah satu upaya meningkatkan kerukunan antar umat beragama, Rutan Kelas 2 Pekalongan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Ibadah Natal 2016 ini di hari yang sama. Warga binaan pemasyarakatan Muslim memperingati Maulid Nabi di Masjid Rutan setempat, sementara umat Nasrani menggelar Ibadah Natal di Aula Rutan setempat Sabtu 17 Desember 2016. Di saat isu penistaan agama dan gejolak antar umat beragama terjadi di sejumlah daerah, pihak Rutan Kelas 2 Pekalongan, menyikapinya berbeda. Salah satunya dalam pemenuhan hak dasar untuk beragama bagi warga binaan pemasyarakatan yang masih menjalankan sisa hukuman di dalam tahanan. Sabtu kemarin, ratusan narapidana Muslim mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Babu Taubah di dalam rutan setempat. Sedangkan narapidana Nasrani menjalankan ibadah Natal bersama di dalam aula rutan kelas 2 Pekalongan. Meski dalam lingkungan yang serba dibatasi, namun untuk menjalankan ibadah dan keyakinan sesuai agama masing-masing, pihak rutan memberikan keleluasaan bagi semua penghuni rumah tahanan milik negara ini. Seperti yang disampaikan Kepala Rutan Kelas 2 Pekalongan, Tatang Suherman, melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Pekalongan, Tafif Imam Haryanto. Untuk hari ini kebetulan di Rutan Pekalongan ada dua kegiatan keagamaan. Yang pertama, yang beragama Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Masjid Babu Taubah bersama dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Taufiqur Rahman dari Medono. Kemudian yang beragama Nasrani ini menyelenggarakan ibadah Natal di aula bersama dengan jamaah Gereja Kristen Indonesia. Gitu. Kalau tema dalam ini Maulid Nabi yang diangkat apa, Pak? Tema dalam Maulid Nabi yaitu tentang agar kita semuanya bisa menteladani kehidupan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan tersebut diharapkan masing-masing warga binaan pemasyarakatan dapat saling menghargai dan meningkatkan toleransi antar umat beragama yang akan dijunjung hingga mereka berada di lingkungan masyarakat luas nanti. Sementara disampaikan petugas panitia pelaksana ibadah Natal, dengan kebersamaan yang diciptakan di Rutan Kelas 2 Pekalongan ini semakin membuktikan bahwa sebenarnya antar umat beragama dapat hidup berdampingan dan selaras tanpa adanya gesekan jika masing-masing saling menghargai kebersamaan, kebebasan beribadah dan beragama. Untuk kegiatan Natal di Rutan Kelas 2 Pekalongan sudah sekitar 4 kali ya dijalankan dari berbagai gereja, dan pada tahun 2016 ini kesempatan datang dari Gereja Kristen Indonesia Pekalongan. Pada acara ini kami merasakan sukacita karena kami mendapatkan kunjungan dan perayaan Natal dari gereja bersama petugas dan warga binaan. Kami merasa terhibur di sini. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat menjadi pegangan kami untuk melangkah ke depan sesuai dengan tema Natal kita pada hari ini, melangkah ke depan bersama Kristus. Kalau kami juga merasakan rasa toleransi yang sangat besar pada pagi hari karena bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi di Rutan Kelas 2 Pekalongan, Natal ini masih dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini juga merupakan implementasi program inklusi rumah tahanan kelas 2 Pekalongan dengan pihak luar, seperti Takmir Masjid Al-Ikhlas Cetayu dan Gereja Kristen Indonesia Pekalongan. Dari Kota Pekalongan, Teddy Harun Batik TV melaporkan.